sejumlah nelayan di Brebes, Jawa Tengah menggelar aksi mogok makan di depan kantor Bank Tabungan Pensiunan Nasional. Mereka menuntut pihak bank untuk pulang pihak bank karena menunggak membayar cicilan. Sedikitnya 8 orang melakukan aksi mogok makan di halaman kantor Bank BTPN cabang Brebes Jawa Tengah Rabu pagi. Mereka mengalungkan kertas yang bertuliskan kecaman terhadap pihak bank. Mereka adalah keluarga Nuriati, seorang nelayan yang rumahnya telah dilelang pihak bank karena menunggak membayar angsuran selama 3 bulan. Nuriati berhutang pada Bank BTPN pada akhir 2014 sebesar 146 juta rupiah untuk usaha perikanan. Sesuai dengan surat perjanjian, ia akan melunasi semua hutang tersebut selama 24 bulan. Menurut para nelayan, bank melakukan lelang dengan tidak memberitahukan terlebih dahulu. Terlebih, rumah yang dilelang ditaksir mencapai 400 juta rupiah, namun dilelang dengan harga 70 juta rupiah. Sementara pihak BTPN membantah proses lelang tidak melibatkan kreditor. Kepala Bank BTPN Cabang Brebes mengatakan pihaknya telah melakukan lelang sesuai prosedur yang berlaku. Pihak bank juga sudah melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada Nuriati.